Pemirsa, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwate Pandu Prapancar Lagosa yang diusung sejumlah partai resmi mendaftar ke KPU Karangasem. Menjadi calon pertama yang mendaftar ke KPU, keduanya diantar ribuan massa diiringi dengan pawai budaya. Sementara itu, KPU Buleleng belum menerima pengajuan pendaftaran di hari pertama pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Diiringi ribuan massa, pasangan bakal calon Bupati Wakil Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwate Pandu Prapancar Lagosa mendaftar ke KPU Karangasem. Pasangan yang diusung sejumlah gabungan partai ini mendaftar dengan berjalan kaki diantar ribuan pendukung dengan diiringi pawai budaya dari lapangan Candra Buana Amlapura menuju kantor KPU. Diterima oleh jajaran KPU Karangasem, berkas paslon pertama yang mendaftar ke KPU Karangasem ini langsung diperiksa dan dicocokkan dengan berkas yang diunggah di aplikasi Silon Kada milik KPU RI. Dari hasil pemeriksaan oleh tim IT dan operator Silon, berkas I Gusti Putu Parwate Pandu Prapancar Lagosa dinyatakan lengkap. Berdasarkan informasi yang diterima oleh KPU Karangasem, pasangan I Gede Dana I Nengah Suwadi akan mendaftar pada tanggal 29 Agustus pagi. Sementara pasangan calon independen Iwayan Kari Subali I Ketut Putra Ismaya Jaya akan mendaftar di tanggal yang sama pada sore hari. Apa namanya yang diunggah dalam Silon itu cuma tadi baru cuma satu pasca dari Nasdem saja, sehingga untuk rekomendasi Golkar baru tadi pagi keluar, sehingga itu memerlukan waktu untuk kita lakukan mereka melakukan unggah kembali dengan mengulang lagi mengunggah, sehingga rekomendasi dari Golkar bisa masuk di dalam daftar pengusung dari pasangan calon. Sementara di Kabupaten Buleleng, KPU belum menerima pengajuan pendaftaran pada hari pertama pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Dari keterangan Ketua KPU Buleleng, saat ini dua paslon sudah mengakses Silon KPU. Di antaranya paket yang diusung PDI Perjuangan Nyoman Sucindra Gedia Supriyatna, serta paket yang diusung Partai Golkar Nyoman Sugawa Kori Gedia Suwardana. Rencananya mungkin tadi ini baru lisan, jadi kita belum menerima surat permohonan untuk pendaftaran tanggal 29 Agustus pukul 17 WITA. Ya, jadi jam 5 sore bakal pasangan calon tersebut akan mendaftarkan ke KPU Kabupaten Buleleng. Sejauh ini, pihak KPU Buleleng telah menerima konfirmasi bahwa kedua paslon tersebut akan mendaftar di hari terakhir, yakni pada tanggal 29 Agustus besok di jam yang berbeda. Dari Karangasem dan Buleleng, Yunda Ariesta, Pandewismaya, iNews melaporkan.